aduh. Tapi ini juga maafin ya guys, karena aku tuh nge-vlog sendiri. Jadi sekarang aku dalam perjalanan ke Peak 2. Jadi di sana aku bakal main sepeda sama mama aku. Ya sebenarnya sih karena kita juga bosan ya di rumah aja nggak ngapa-ngapain selama karantin ini. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk olahraga. Sebelumnya kita nggak pernah olahraga karena kita biasanya tuh bermalas-malasan di rumah. Ya kan, Ma? Iya, betul banget. Betul banget, guys. Gitu. Jadi biasanya kita tuh hanya makan, tidur, nonton YouTube gitulah pokoknya. Jangan di-skip ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini, please banget, dan komen. Jadi sekarang kita udah sewa sepeda. Tuh, ya. Jadi kita karena kita nih cupu, jadi kita pakai sepedanya yang buat apa sih? Buat maksudnya bukan sepeda yang profesional gitu, yang keranjangan ya, Ma. Dan ini kalian bisa lihat sendiri. Ini sepi banget. Tapi kayak menguras tenaga lumayan. Bisa pakai itu? Pakai itu nggak bisa. Kita coba ya naik sepeda pakai satu tangan. Gak bisa guys. Kalau gitu kita bakal ke dekat pantai. Nanti sampai dekat pantai bakal kita videoin lagi. Oh ya guys, ini minjam sepedanya 25.000 satu jam satu sepeda. Mama berhenti aku. Jadi sekarang karena lapar, akhirnya kita memutuskan untuk jajan-jajan. Tadi udah beli ini. Cobain ya. Gak ditarik gitu ya. Elva guys, enak. Ada mozzarellanya dalamnya. Halo guys, jadi karena tadi tuh kita tuh udah keburu maghrib, akhirnya kita memutuskan untuk menetap dulu ke mall apa ini namanya? Peak Avenue. Nah di mall ini kita sholat maghrib dulu tadi, terus sekarang kita kayaknya pingin makan karena ternyata macet banget guys. Hai guys, jadi sekarang aku udah ada di food courtnya Pluit Village. Sebenernya itu dua kali aku udah pernah kesini. Aku tuh sering ke Peak, tapi memang jarang banget ke mallnya. Sekarang aku bakal makan yang tadi aku udah beli. Jadi pertama aku beli nasi bakar. Terus juga rencananya abis ini kita mau makan sushi. Rencananya ya guys, kalau kita masih kuat.
buat makan. Nah, ini aku tunjukin ya. Nah, ini makanannya. Sumpah, ini sebenarnya tuh kayak pertama kalinya aku nge-vlog. Dan aku tuh malu guys, sumpah. Aku tuh kayak dari tadi ngeliatin, ada orang ngeliatin gak sih? Sumpah. Cuek aja ya. Sekarang ini kita makan lagi, makan lagi, makan lagi. Makan lagi, makan lagi. Tadi kan aku udah makanin nih. Tadi ada yang DM aku, katanya sombong Angel gak nyapa gitu. Padahal tadi waktu di sepeda tuh kayak sepi gitu. Kayaknya sih bohong mungkin dia ya. Karena kayak gak ada yang nyapa gitu. Kalaupun ada yang nyapa pasti kedengeran. Tapi kalau memang aku gak denger, maaf ya. BTW guys, di mall ini sepi banget. Oh iya nih, aku pengen liatin ke kalian view-nya. Sumpah, di sini tuh kayak lingkungan yang sepi, gak macet. Aku suka banget sih sama peak. Dan memang aku sering kesini juga guys, karena aku tuh sering foto-foto di sini, banyak kafe bagus di sini. Tapi jujur kalau mall jarang ya. Tapi memang mallnya tuh sepi juga ternyata, beneran deh. Mungkin karena aku datangnya ke sini tuh hari Rabu kali ya, Rabu ya kan. Jadi sepi, bukan weekend. Oh ya, ini masker aku. Kalau buat yang nanyain, ini masker aku ya, ada ya. Kita cobain ya, kita cobain nasi bakar. Pik. Masya pik Pantai Indah Kapuk ya, bukan nasi bakar. Wah, pedes nih. Baru dibuka. Wah. Ini kayaknya pedes banget, Mam dulu deh yang rasa. Aku takut guys, karena tadi memang waktu main sepeda, mah aku tuh rada sakit. Jujur, mah aku rada sakit. Dan aku aja mesen air putih sama ada es teh manis. Kita coba dikit yang gak ada cabenya ya. Pedes banget ikan ya? Dari kelihatannya udah kelihatan ini. Enggak, bukan banget sih, tapi pedes. Ini aku makan yang enggak pakai cuminya. Yang cuminya tuh sambal semua. Banget, enggak bisa. Pedes. Cokol, besar ya. Ada pete dong. Nggak main-main nih nasi bakar mah. Buat orang yang doyan pedes, ini pasti enak banget sih. Dan perutnya kuat ya. Aku doyan, tapi perut aku nggak kuat. Pilih aja, pilih. Ini aku pilih. Pilih aja. Ada pete nih. Lah, si mama ngikutan nge-vlog. Lihat guys, sumpah. Mama gak jelas tuh. Cekrek, 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 cekrek. Naon. Naon. Roti cane. Roti cane. Roti kari. Ini enak sih, pete pedes-pedes pakai cumi ya kan. Tapi gak bisa kalau gak perutnya sakit. Aku bakal makan pete sedikit banget nih. Cuma segini, bener-bener sedikit banget. Gaya-gayaan aja. Walaupun aku gak suka pete ya guys. Tapi kita coba. Enak loh tapi nih, aku cuma makan nasinya doang ya, nggak sebagai sambelnya. Cuminya beda, cuminya juga ada sambelnya, dia keluar-keluarin sambelnya. Si mama lagi makan roti canai. Roti canai kari, mantap ya. Gila, pedes banget. Bukan pedes sih, nggak pedes, cuman sambelnya. Sambel semua, cabe.
rasanya. Sekarang aku udah sampai rumah, finally. Sekarang sekitar jam 10 malam. Dan aku bakal langsung siap-siap bersih-bersih dan mandi juga pastinya, biar aku bisa masuk kamar. Karena sekarang aku gak berani masuk kamar, sekarang aku ada di ruang tamu. Thank you for watching, don't forget to like, subscribe, and comment. See you in my next video, bye-bye. She guides me with a sign.